Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. I've spent my entire life searching for something, and it's made me stronger. Did you enjoy life? But inside, I still feel cold. Hope you're ready for some fun. I love when the spotlight's on me. Science is precise, as am I. You should smile more. Halo semuanya, kembali sama gue Entruf. Terima kasih semuanya sudah nonton video gue terus. Jadi di video kali ini, gue pengen ngajarin ke kalian cara menguasai kaustik. Gimana sih caranya lu jago main kaustik, dan apakah seseorang bisa dikatakan jago main kaustik apa enggak? Coba deh kita tes. Kalian nih tahu gak nih semuanya nih? Karena gue ada 11 tips untuk hari ini. Apakah kalian tahu semuanya? Atau misalkan kalian ada beberapa yang mungkin kalian gak tahu, atau bahkan semuanya gak tahu nih? Langsung aja kita masuk ke firing range, oke? Kita langsung masuk aja ke tips yang pertama. Kalian tahu gak kalau misalkan damage trapnya itu bisa ditumpuk? Kalau misalkan satu gas trap tuh berapa detik bisa ngebunuh musuh gitu ya, yang full health, yang darahnya penuh. Kita tes. Kita hitung waktu dia pertama kali nyala. Dari 4 setengah. Sekitar 12 setengah detik ya. Oke, 12 setengah detik kalau misalkan satu gas trap. Kalau dua gimana? Dari kalian lihat juga ya, lihat ya darahnya nih. Tuh, tok 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 double. 11 detik doang. Kalau satu gas trap itu bisa ngedeal sekitar 100 damage ya dalam waktu 12 setengah detik. Tapi kalau misalnya 2 gas trap itu 11 detik doang. Ya, jadi itu perbedaan 1 setengah detik itu benar-benar fatal banget, krusial banget ya. Dan what if kalau misalkan 3 gas trap? Kita tes ya. Detik 53. Sepuluh detik doang. Satu gas trap 12 setengah detik, dua gas trap 11 detik, tiga gas trap itu 10 detik ya. Jadi benar-benar setiap penambahan satu gas trap itu bedanya sampai 1 detikan lebih ya untuk bisa ngedeal damage. Nah, coba kita tes 4 ya. Gue belum pernah tes 4 sih sebenarnya sih. Tapi kayaknya I think too much ya. Lihat ya. Oke, nggak gitu beda jauh ya. Karena mungkin hampir 10 detik ya. Jadi menurut gue gas trap itu maksimalnya ada di 2-3 gas trap lah. Nah, terus info ini buat apa bang? Nah, info ini buat ini nih. Contoh ya, misalkan kalian lagi main di klasik ya. Mungkin nanti kita akan masuk ke in-game-nya juga ya buat tampilan langsung. Contoh, misalkan kalian lagi nge-defend rumah ya. Contoh, ini misalnya ini pintu ya. Ini pintu. Kita pasang di kanan, kita pasang di kiri. Oke? Ketika musuh masuk, deng, langsung kena 2 efeknya. Dan ini bisa ngebunuh musuh cepet banget ya, cuma 11 detik doang. Dan menurut gue itu benar-benar tips yang kalian harus tahu. Karena gue sendiri pun waktu tahu tips ini ya, itu waktu gue lagi main scrim kalau nggak salah ya. Waktu gue lagi main scrim, gue juga kadang suka ngetes-ngetes sendiri kayak orang nggak jelas di firing range. Dan setelah gue tahu, ternyata damage trap itu bisa ditumpuk. Wah, gue langsung kayak taronya itu nggak cuma kayak satu gue sebar. Karena kalau misalnya satu disebar, itu cuma damage-nya kan cuma apa ya, geli-geli lah istilahnya. Damage-nya geli-geli, slow. Cuman kayak damage geli-geli itu slow. Tapi kalau misalnya kita taro 2, wah itu kan benar-benar double ya. Damage-nya kan jadi 2 kali lipat gitu kan. Itu benar-benar menurut gue efektif banget. Dan ini adalah tips dasar yang berguna banget buat kalian yang pengen banget untuk jago main kaustik, oke? Kita masuk ke tips yang kedua. Gas trap-nya itu, atau mungkin ultinya ya, sama aja. Gas trap dan ultinya bisa dipakai buat bikin smoke di open field. Bisa dibilang kayak mirip-mirip kayak Bangalore lah ya. Mari kita tes di sini, oke? Dan zonanya nutup. Musuh udah mantekin kalian dari high ground. Dan kalian harus bisa masuk ke coveran, gitu ya. Jadi kalian harus bisa nyampe ke sini nih. Nah, nanti kedepannya kan Bunny Hop bakal di nerf ya, tapi gue nggak tahu di nerf sampai kapan ya. Dan ini bakal berguna banget, yaitu kita bisa pakai gas trapnya untuk jadi smoke. Contoh kalian di sini, oke? Okay. Ya, kalian lempar smoke, tembak, jadi smoke. Ya, jadi smoke, tok, lempar lagi, jadi smoke. Tapi ini harus cepet ya, karena durasinya ini kan dia cuma sekitar mungkin 10 detikan ya. Set, bisa masuk. Kita lihat nih.
Bentar, gue akan bikin zipline buat ke atas, jadi kalian bisa lihat smoke-nya tuh setebal apa sih gitu, oke? Satu. Bisa jadi smoke. Lihat, kalian bisa juga bisa lihat view-nya. Lihat. Gokil kan? Menurut gua caustic itu kan biasanya kan benar-benar identik dengan legend yang harus banget ngendok di dalam rumah gitu ya. Kalau misalkan kalian tahu tips ini, kalian juga bisa nguasain di open field. Tapi kalian harus make sure ya bahwa memang enggak ada jalan lain lah untuk bisa survive kecuali kalian pakai gas trap-nya ini untuk jadi smoke. Karena setelah gas trap-nya ini dinyalain, ini kan bakal hilang. Jadi kalau misalkan kalian pakai 3 gas trap buat masuk ke dalam zona jadi smoke gini kan. Nah, begitu kalian masuk dalam zona ini nih, kayak gini nih, kalian gak punya gas trap buat jadiin coveran, lihat deh. Karena kan gas trapnya udah dipakai buat smoke. Gas trapnya sama ultinya kan bisa gue jadiin smoke ya, kurang lebih ya, kayak gini nih. Kayak gini. Ya kan, ini kan bisa gue jadiin smoke nih. Kenapa gak kepikiran ya dari gue, sama gue ya, biasa, dan seperti biasa lah ya, setelah mati baru penyesalan, baru datang terlambat gitu. Baru gue kepikiran, oh iya, nyata bisa buat jadiin coveran nih, apalagi ultinya nih. Oh, tebel banget. Tapi ini efeknya nggak begitu lama ya, sekitar mungkin 10 detikan doang. Mungkin beda sama Legend Bangalore yang memang skillnya adalah smoke gitu ya. Kalau misalkan kau sih kan cuma bisa dipakai buat sementara, dan menurut gue 10 detik itu cukup banget lah untuk nyebrang dari sana ke sini. Nah, ditambah sama gaster P itu kan dia nggak gitu jauh lemparannya ya. Gitu. Jadi kalian pinter-pinter lah gitu ya. Palingan kalian tembak satu, ya. Smoke-nya nyala, lempar lagi. Ya. Oke, nyala, lempar lagi itu. Jadi bertahap gitu, oke? Nah, tips yang ketiga, pasang gas trap di spot yang nggak bisa ditembak sama musuh. Karena ini seperti yang gue mention sebelumnya. Soalnya kalau misalkan gas trapnya nyala, dia bakal hancur nanti ya, dan nanti dia bakal hilang gitu maksudnya ya. Jadi hindarilah penggunaan gas trap tuh taruh di tempat-tempat yang kayak gini nih. Misalkan musuh di sana ya, kita taruh di sini. Jangan, ini salah banget. Okay. Karena kan musuh lihat nih dari jauh, dia enak banget dong. Ya, misalkan lu taruh gas trap di sini nih, tembak aja bawahnya. Gitu ya, atau misalkan musuh malas dia nembak bawahnya, nembak aja sini, udah gitu udah nyala, dimin, nggak berapa lama kemudian hilang deh. Nah, setelah selesai langsung hilang. Nah, durasi dari gas trap itu ya, ini mungkin langsung lanjut aja ke tips yang keempat ya. Durasi gas trap itu berapa lama sih? Mari kita tes. Harusnya sekitar 11 detik, 12 detik ya. Durasi dari gas trap adalah 13 detik ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau pasang gas trap, jangan di sini. Oke, jadi selalu pasang di spot-spot yang gak bisa ditembak sama musuh ya. Contoh spotnya di sini nih. Kita lihat dulu nih, pertama yang harus kita butuhkan adalah kita tahu musuh tuh di mana. Kalau musuhnya di sini ya, jangan pasang di sini. Tapi bisa juga sih buat jadi coveran ya. Oke. Nah, kalau misalnya musuhnya di high ground, ya kan? Musuh di high ground nih, ya kan? Ya, pasangnya jangan di sini. Karena ketahuan. Kan? Jangan di sini, pasangnya di bawahnya. Ya. Bisa jadi di sini, bisa juga pasang di sini. Ya, pokoknya intinya yang nggak ketahuan sama musuh. Nah, dan kalau caustic itu kan dia sebenarnya mirip kayak laba-laba ya. Jadi, lu harus bikin situasi di mana musuh ngiranya lu nggak di situ. Caranya kita untuk masang perangkap adalah dengan kita buat musuh tuh berpikir seolah-olah nggak ada perangkap di situ ya. Jadi kita cuma tinggal, jalan lah. Gitu di jalan, sek, kena gas trap gitu kan. Jalan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba tok kena gas trap, masuk perangkap, tinggal tembakin deh. Gitu ya. Tips yang berikutnya ya, selalu pasang gas trap. Ini hampir-hampir mirip ya, cuman mungkin bedanya adalah kalau itu kan nggak bisa tembak sama musuh karena gas trapnya bisa dihancurin ya. Ini juga udah gue sempet mention juga barusan ya, pasang gas trap di blind spot ya, buat sarang jebakan. Untuk itu kita akan langsung masuk ke klasik aja ya, supaya bisa lebih relate. Jadi gue akan kasih tahu juga langsung setup klasik itu di mana aja sih. Oke. Untuk ini kita bakal cari tempat-tempat yang gak ada orangnya ya, jadi kita bisa langsung praktek kayak istilahnya ya. Oke. Oke. Pasang gas trap di blind spot. Kalau kita taruh depan pintu kayak gini nih, ini kan musuh bisa lihat. Kelihatan gas trapnya, jadi musuh gak bakal bisa masuk, ya kan? Kayak gini nih. Nah, jadi yang benar adalah kita pasang di sini. Gak ada nih, gak ada, kosong. Begitu masuk, deng, kena langsung.
Oke, okay, nah pasang gas trap itu menurut gue tuh ada dua ya. Yang pertama, kalau misalkan teman lo kenok dan lo gak mau dipush, nah lo pasang di persis di depan pintu supaya ketika dia mau masuk, dia gak bisa buka pintu. Jadi dia harus tendang. Kayak gitu. Nah, itu adalah kalau misalkan teman kalian kenok atau misalkan kalian butuh waktu untuk shield battery gitu istilahnya ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian ya darahnya masih banyak dan kalian cuman kayak okay, teman kalian kenok nih ya. Terus kalian masih full darahnya. Nah, berarti kan kalian pengen ngebalikin situasi dong dengan cara ngeknokin musuh. Ya udah, pasang di tempat blind spot kayak gini. Jadi ketika dia masuk enggak ada nih, enggak kelihatan kan? Nggak mungkin kan orang ngecek-cek sini mulu ya. Biasanya kalau sana orang keras ya udah langsung aja saat masuk dar langsung kena ya. Waktu udah kena kalian cari spot yang kayak gini nih, spotnya kayak gini der, begitu dia masuk langsung tembak kayak gitu. Itu adalah tips yang kelima. Tips yang selanjutnya, taruh di celah-celah kecil ya. Jadi jangan taruh kayak gini nih, jangan cuma taruh asal kayak gini nih. Ya ini namanya buang-buang ya, buang-buang gas trap. Karena menurut gua gas trap adalah senjata andalan kalian gitu ya. Jadi menurut gua kalau Caustic tapi nggak punya gas trap, menurut gua Caustic itu bisa dibilang useless lah. Nggak bisa cuma ngandelin ultinya aja kan. Gas trap itu bener-bener amunisi kalian. Jadi make sure sebelum kalian perang, gas trapnya harus ada banyak dulu. Kalau pesan kalian, ya, gas trapnya kosong, jangan pernah maju cuy. Kalau bisa ngambil dulu gas trapnya, ngambil dulu baru kita perang. Terus juga gini nih, taruh di celah-celah kecil ya. Jadi taruh di sini nih, taruh di sini. Sama taruh di sini, kurang lebih ya. Jadi ketika misalkan nih kalian fight sama musuh, ya. Kalian di sini. Ya, kalian di sini lagi fight sama musuh, ya. Taruh di sini nih, spot-spot kayak gini nih. Nah, ketika dia nge-push, dia enggak tahu nih. Gak kelihatan kan? Ini kan karena kalian Caustic, jadi kalian bisa tembus pandang ya. Tapi kalau misalkan kalian enggak pakai Caustic atau misalkan musuh gitu ya, dia enggak tahu nih di sini ada Caustic. Tok, begitu dia nge-push, dar kena. Gitu ya. Terus juga celah-celah kayak gini nih, celah-celah kayak gini nih. Baru kita cari dulu. Nah, celah-celah kayak gini juga bagus. Kalian buy one sama orang di sini, taruh di sini. Tok 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 ya. Tapi jangan ke sini nih, karena musuhnya pasti bakal ngincer ke sini kan. Misalnya kalian di sini. Kalian buy one sama orang. Nah, buang badannya ke sini. Sat 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 pik-pikan sat 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 pik-pikan sat gini. Nah, musuh kan pasti nge-push dari sini. Jalan, dia nge-push. Dar kena gitu ya. Jadi benar-benar kayak catur gitu ya. Jadi benar-benar butuh strategi banget ya pasang gas trap-nya itu, dan kalian harus bergerak menuju perangkapnya supaya perangkapnya bisa berjalan sesuai dengan rencana kalian itu ya. Kurang lebih kayak gitu. Menurut gua Caustic itu juga hard counter-nya Octane. Maksudnya apa tuh, Bang? Octane itu kan skill-nya adalah steam. Steam adalah ngasih efek movement speed, nambahin movement speed-nya dia, dan dia ngurangin HP. Skill Caustic itu semuanya ngasih efek slow ke musuh dan ngurangin HP. Ya, mulai paham enggak sampai sini? Contoh nih, Octane nge-steam. Dia jadi cepat larinya. Udah cepat larinya, darahnya kurang. Begitu dia nge-push kalian, ada kok Octane nih, cok, dia nge-steam, ya. Der, movement-nya jadi slow. Jadi slow kena gas trap-nya. Ya. Movement-nya slow kena gas trap-nya, terus ditambah darahnya juga kurang karena steam. Kurang lagi sama gas trap-nya. Jadi dia double. Jadi menurut gua Octane itu kalau misalkan pakai Caustic, kalian enggak usah takut sama Octane. As long as ya selama perangnya itu bukan di open field, tapi di rumah-rumah atau misalkan perang-perang di tempat-tempat yang memang kalian udah pasang perangkap gitu ya istilahnya. Oke, okay? Jadi jangan takut ya guys ya, user Caustic walaupun kalian lambat, lelet dan sering diremehkan, tenang aja. Caustic itu kalau selama kalian pinter maininnya, kalian bisa ke-counter Octane kok, tenang aja. Menurut gua pakai Caustic itu wajib setup dulu. Ini benar-benar wajib setup dulu ya. Jadi seperti yang kalian tahu cara menggunakan Caustic ya untuk pemula, itu kan gue selalu bilang gitu, kalau misalnya Caustic itu temponya harus pelan. Jadi kalau misalnya teman kalian kepus-kepus-kepus aja, ya itu menurut gue bakal susah pakai Caustic. Kenapa? Karena kalian belum setup udah perang, belum setup udah perang. Jadi ibaratnya kalian ini baru setup, set, gue setup di rumah ya, knock satu musuhnya, crack langsung push ya. Kalian kan harus ngambil dulu ya, harus ngambil dulu ininya, nanti ambil dulu. Jadi menurut gue kalau pakai Caustic itu temponya juga harus ngikutin Causticnya ya. Nah, wajib banget Caustic itu untuk setup dulu nih. Soalnya ketika kita pasang gas trap dan lempar ulti, kita nggak bisa sambil nembak atau isi shield. Misalnya nih, darah gue kurang di sini nih. Ya, kita harus setup dulu nih. Baru syringe. Ya, jangan sebaliknya. Contoh misalkan kalian dikejar-kejar sama musuh, ya. Tok, kalian sekarat langsung pakai syringe. Jangan.
musuhnya nge-push, lu nya lagi syringe, enggak ada gas rep, percuma. Yang bener lah seperti ini. Mau lu sekarat apapun, shield tuh juga benar-benar udah crack banget ya dan musuhnya masih full, langsung lempar. Tek, langsung ini udah. Musuhnya masuk, dia kena efek slow. Nah, efek slow-nya itu ya tek des, dia lambat, lambat, lambat. Nah, itu kan bisa buying time banget tuh. Dan kalian sembunyi di sini sambil syringe. Nah, ini kan ada efek slow. Ini ada efek slow. Udah diam di sini. Terus lompat-lompat. Misalnya ini ketahuan, dia nge-push udah lompat, lompat, lompat. Nah, biasanya sih waktunya cukup ya. Jadi waktu dia jalan, tek, dia lambat, jalannya kayak gini. Nah, begitu dia udah nyampe di kalian udah bisa pasang shield battery gitu ya. Kalian udah bisa pakai shield battery gitu istilahnya. Jadi, begitu kalian udah pakai shield battery, musuhnya kan darahnya kurang tuh. Darahnya ngurang, lu juga udah full lagi shieldnya. Kalian bisa ngebalikin ke keadaan dengan cara seperti itu. Nah, yang berikutnya, tips yang berikutnya. Cara pakai ulti caustic itu, ini banyak banget juga yang nanya nih. Bang, cara pakai ulti caustic itu gimana sih, Bang? Mungkin sekilas sedengar simpel ya, cuma tinggal dilempar aja. Tapi menurut gue nggak kayak gitu, nggak sesimpel itu. Cara pakai ulti caustic itu bisa buat defensif dalam keadaan misalkan pas kita di-push ya. Tapi kita juga harus yakin nih. Misalnya ketika teman kenok ya, lagi-lagi. Ya, ini kan defensif banget nih. Ketika teman kenok, atau misalnya kita crack dan kita yakin banget nih di-push sama musuh. Baru kita lempar ulti. Contoh, kalian di sini. Sekarat, dan kalian lihat nih musuhnya udah lempar jumpet. Misalkan Pathfinder udah grapple, atau misalkan Red itu dia juga udah nge-push jalan gitu kan. Dari sini nih, udah nge-push jalan, kelihatan nih. Ya, tek, dia langsung nge-push nih, ya kan. Baru kalian lempar ulti ke tanah. Tapi, kalau misalkan kalian nggak yakin musuhnya itu bakalan nge-push ya, jangan dilempar dulu. Kenapa? Karena nih, contoh, krek, krek, lempar ulti. Nah, begitu lempar ulti, musuhnya nggak jadi nge-push. Ya, jadi kayak ulti lu kan sia-sia banget ya kan. Lu udah lempar ulti, musuhnya nggak jadi nge-push, basi gitu kan. Cuma tinggal ditungguin aja ultinya, atau mungkin diputerin, ditembak dari luar, mati. Lihat ya. Jadi kan sia-sia gitu ya. Nah, tapi bisa juga dipakai supaya musuhnya tuh nggak jadi nge-push. Misalkan kalian kayak tadi nih, tapi nggak bisa di open field ya. Karena kan kalau misalkan di open field kayak gini, musuhnya bisa muterin kalian nih. Bisa nembak dari jauh, bisa di spam granat. Nah, cuman menurut gua ulti itu juga bisa dipakai di dalam rumah supaya musuhnya nggak jadi nge-push. Ya, contoh kayak gini nih. Tok. Ya. Kalian kenok. Sabar, gue dulu. Contoh kalian kenok nih, ya. Udah pasang gas trap, pasang ulti, musuhnya nge-push. Langsung aja lempar ulti di dalam rumah. Dar, lempar ulti di dalam rumah, ya kan? Kayak ginilah situasinya. Ini karena ulti gua cooldown. Udah gua pakai jadi ya. Contoh kayak gini nih. Tok, udah musuhnya nggak jadi nge-push dong. Apalagi ketika dia masuk sini. Makanya caustic itu benar-benar sebaiknya sebelum kalian shield battery, sebelum kalian medkit atau apapun, harus banget lempar ulti sama lempar gas trap. Pokoknya dia harus nggak egois lah ya, jadi dia harus kalah gitu. Jadi walaupun dia sesekarat apapun, yang penting dia udah tebarin gas trap supaya ketika musuh masuk, dar, kena trap dengan harapan teman kalian bisa nge-finish gitu ya istilahnya, bisa ngeberesin musuhnya yang kena efek slow gitu. Oke, tips yang berikutnya ya. Lempar ultinya yang benar itu adalah ketika musuhnya lagi perang. Tapi harus deket ya, karena jarak lemparan itu nggak jauh-jauh banget gitu ya. Coba kita tes ya. Nih, kayak gini nih lemparannya. Tuh, begitu jauh. Tuh, nggak jauh kan? Nah, jadi misalkan nih musuh lagi perang di sini ya, lagi perang di balik box biru ini ya. Kita nggak nyampe nih. Jadi kita harus deketin dulu. Deketin dulu, baru lempar. Gitu ya, jadi kalian nggak bisa nih dari jauh banget nih lempar gini, karena nggak efektif nih, bayangin nih. Kalau misalkan ultinya kalian salah lempar mendarat ke sini, ultinya kalian sia-sia. Yang ada malah musuh tuh tahu kalau misalkan kalian mau datang dan dia malah siap-siap buat lawan kalian gitu ya. Jadi benar-benar harus pasti banget ya, tahu banget musuhnya di mana, baru kita lempar ulti. Nah, kalau misalkan teman kalian ada Octane itu jauh lebih gampang. Contoh misalkan nih di sini ada Octane ya, deng lompat ke atas langsung lempar dari atas, itu kan enak banget itu. Jadi kita kalian tahu, oh musuhnya di sini nih, kalian udah bisa kira-kira okay, musuhnya perang di sini, langsung aja lempar ulti ke situ. Jadi enak banget itu ya. Jadi benar-benar pas gitu. Harus pas kena sama musuh. Tips yang berikutnya. Kalian tahu nggak nih? Ini gue juga baru tahu ya. Kalau damage trap itu, gue mikirnya damage trap itu kayak stabil di ngurangin 5 HP per detik ya. Ngurangin 5 darah per detik gitu. Gue pikir cuma kayak, ah geli-geli banget nih. Trap caustic ternyata per detik cuma ngurangin darah 5. Tapi ternyata gue salah. Karena damage trap itu bertambah setiap 2 detik sekali. Startnya dari 5 HP per detik sampai berakhir di 11 HP per detik. Kesimpulannya, simpelnya adalah semakin lama musuh ada di perangkap kalian, semakin sakit damage-nya. Contoh, kita lihat ya. Ini buktinya. Gue juga baru tahu, guys. 5, 5. Tuh. 6. Tuh, 7. Dari 20 ke 28. Lihat. Tuh, 10, 10, 11, 11. Lihat ya. Sekali lagi kita tes.
ya. 5 Nah, 5 6 6 7 7 8, tuh kan? Dari 14 ke 22 kan 8. Dari 30 ke 9 9. 10 11 11. Lihat ya. Lihat di perbedaan damage-nya ya. Lihat di perbedaan damage-nya, guys. 5 5 ke 11 6. 11 ke 17 6. 7 7 8 8 9 9. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Makanya itu masuk akal ketika satu gas trap itu kan gue bilang satu gas trap itu bisa ngebunuh musuh ya 12 setengah detik, kayak gini nih ilustrasinya. Dia start di ya, dia start di 5 HP per detik langsung masuk ya. Ini adalah detik pertama nih. Ini tick pertama lah ya, per stick ya. Lalu masuk ke naik ke 6 HP, 6 HP, 7 HP, 7 HP gitu, lihat ya. 8 8 9 9 10 10 11 11. Nah, kita hitung aja detiknya. Nih ya. 5 tambah 6. Ya, ini total damage ya. Total damage ya. Ini 5. 5 tambah 6 11. Ya. 11 tambah 6 lagi 17. Ya, 17 tambah 7 24. 24 tambah 7 lagi 31. 31 tambah 8 39 ya. 39 tambah 8 47. Nah, ini kita hitung aja nih. 2 tahun kemudian. Kita lihat nih. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 12 setengah. Berarti tandanya apa? Kalau misalkan satu gas trap ya, ini gas trap totalnya adalah 1 gas trap ya. Ini dia bisa nge-kill 12 setengah detik. Tandanya setiap detik ini adalah 1 detik. Detik pertama 5, detik kedua 11, 17, 24, 31, 39, 47, 56, 65, 75, 85, 96, 107. Apalagi kalau misalkan ada 2 gas trapnya. Nah, kalian hitung aja sendiri nih. Ini cuma tinggal dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Bayangin loh. Kalau musuh ada di gas trap kalian, ada di perangkap kalian sekitar 5 sampai 6 detik, itu tuh menurutku udah fatal banget. Kayak dia pasti udah sekarat banget. Dan dia nggak punya pilihan lain antara lu harus commit nge-kill sampai squadnya rata. Karena kalau cuma kaustiknya doang yang mati, ya kalau misalnya kaustiknya doang yang mati, gas trapnya nggak hilang. Sampai squadnya rata, baru gas trapnya hilang. Atau dia cabut sekalian. Jadi pilihannya cuma 2, lu commit bunuh-bunuhan di dalam perangkap kaustik atau nggak lu kabur. Udah itu doang. Dan menurut gue ini legend, menurut gue OP banget ya bagi gue saat ini. Dan please banget nih, kalau misalnya kalian nonton video ini, jangan di nerf, oke? Jangan di nerf, karena kaustik adalah hero kesukaan gue. Nah, yang berikutnya, racun kaustik gak mempan sama domnya Gibi. Ini baru gue sadarin, sebenarnya teman gue yang nyadar 2 minggu lalu. Ternyata kalau misalnya kita di dalam domnya Gibi, gak masuk loh damage racunnya dan juga slow-nya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, pertama gue masuk nih ya. Pertama damage dari gas trapnya itu, racunnya itu masuk ke gua. Lihat nih di sini nih. Ya, darahnya ngurang kan. Nah, ketika gua masuk ke dalam dom, gua enggak kurang lagi darahnya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari jauh nih, mundur dikit nih ya point of view-nya. Tampilannya kita lihat dari jauh, area gas trapnya masih ada, tapi seolah-olah dom itu kayak bikin area aman sendiri gitu ya. Jadi istilahnya seperti ini nih. Ini adalah radius gas trap. Warnanya hijau, oke? Okay? Dan ini adalah dom, ya. Nah, contoh ini dom kayak gini nih. Tek. Nah, kalau kalian ada di sini, ini kalian pakai warna merah ya. Ini adalah caustic gas trap, ya. Ini adalah gas trap, ini adalah domnya Gibi. Oke. Kalau kalian ada di sini, ini kan masuk ke dalam radiusnya gas trap. Tapi masuk juga dalam radiusnya dom. Nah, kalian gak akan kena damage dari asapnya caustic gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri juga buktinya. Itu bekerja di gas trap, bekerja juga untuk ultinya caustic. Jadi, kalau misalkan kalian ngelihat musuh pakai dom dan kalian jaraknya deket ya, misalkan nih musuhnya open dom dan kalian di sini nih, masuk dulu ke dalam. Masuk dulu ke dalam, lempar ultinya di sini, lempar gas trapnya juga di sini. Jadi, set masuk ke slide atau mungkin lompat ya, slide dia masuk ke dalam dom, lempar ulti, lempar gas trap. Kenapa? Supaya musuh nggak bisa berlindung di dom. Jadi ujung-ujungnya musuh cuma bisa mundur ke balik dom. Dan domnya ini bisa dibilang malah bisa kalian kuasain. Nangkep ya? Jadi bisa dibilang dom itu kan sharing ya. Teman bisa pakai, musuh pun juga bisa pakai, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian lempar ulti ke dalam domnya Gibi, kalian pasang juga gas trap di dalam domnya Gibi, musuh harus mundur. Kenapa? Karena kalau misalnya musuh di dalam domnya Gibi, dia kena efeknya, ya kan? Ya udah, kalian bisa kuasain domnya ini seolah-olah domnya ini jadi milik kalian gitu ya. Jadi dicuri gitu ya, bisa kita steal domnya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini ya.
Jadi menurut gue ini benar-benar semua tips yang gue tahu cara main Caustic itu semua udah gue taruh di sini. Dan Caustic itu juga adalah salah satu legend favorit gue. Mungkin legend gue saat ini adalah main gue. Main gue adalah Caustic. Gue pakai di scrim, gue pakai juga dibuat di solo squad. Dan ternyata Caustic pun juga kuat untuk dipakai di solo squad. Dan actually gue juga udah bikin kontennya. Gue udah siapin juga ya mentahannya untuk bisa diedit. Waktu gue pakai solo, waktu gue pakai Caustic itu gue bisa solo squad sampai champion di rank master yang lawannya banyak banget predator dan juga rata-rata pada master semua. Nah, gimana nanti kalian bisa langsung aja nonton videonya ya. Okay. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Hopefully video ini bakalan help kalian untuk bisa menguasai Caustic dan semoga kalian makin jago pakai Caustic ya, dan kita akan ketemu lagi di ranked dan mungkin di scrim-scrim ya. Sekali lagi gue pengen ngingetin juga ke kalian untuk selalu menjaga positive play supaya kita bisa bangun komunitas Apex Mobile ini dengan hal-hal yang positif. Supaya kita enggak saling berantem, enggak saling singgungan, gak saling adu bacot yang berlebih, dan juga gak banyak-banyak drama-drama gak jelas lah intinya. Yuk kita bangun bareng-bareng komunitas Apex Mobile ini supaya positif, tetap jaga positive play-nya selalu. Halo semuanya, kaget kan gue nongol lagi di air, dan apalagi ini webcam gue kan sekarang di kanan nih. Nah, ini kenapa? Karena gue pengen pamer sedikit lah ke kalian ya. Jadi nih ya, ada invitation langsung dari Apex Legends Mobile Indonesia ya. Jadi lagi ada event yang namanya Jagat Sandia Legenda ya. Dan acaranya ini dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 3 Juli di mana gua akan hadir pada tanggal 2 Juli. Jadi buat teman-teman yang pengen datang untuk ketemu sama gua dan seru-seruan di event itu, kalian langsung datang aja ya. Oke, jadi acaranya itu ada di M Block Space dan acaranya itu ada wayang performance, ada music performance, terus juga ada banyak booth-booth permainan sama banyak banget hadiah-hadiah menarik. Nah, dan hadiah-hadiah menariknya itu ada apa aja sih? Ada limited merchandise dari Apex, ada handphone dan juga ada gift cards. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja yuk datang di M Block Space dari tanggal 30 Juni sampai 3 Juni jam 11 siang sampai jam kurang lebih jam 9 malaman lah. Oke, yuk langsung datang aja ya. Oke guys, jadi gue banyak banget nih denger beberapa komplain kayak, "Bang, susah banget bang, push rank bang. Kalau main solo bang, ketemunya random bang. Dia turunnya sendiri-sendiri bang. Bang, susah bang, randomnya gak open mic bang." Nah, gini aja guys. Makanya, kalian jangan lupa untuk langsung join Discord officialnya Apex Mobile. Ya, ini nanti linknya bakal gue tampilin di sini. Sama ada di description box juga. Supaya kalian bisa join di situ ya. Bisa langsung dapet teman mabar dari situ. Nih, kalian bisa lihat di sini. Ya, gue udah join ya. Udah join dan atal gue content creator of course. Nah, jadi di sini ini banyak banget ya, ini banyak banget. Ada game announcement, ada general chat, bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Ini sama Mas Deang nih ya, sama bos ya, Pak Bos ya untuk EA Indonesia. Terus juga ada event announcement di sini, kalau ada turnamen. Terus juga ada bisa kalian bisa ngelaporin kalau misalnya ada cheater juga. Kalian bisa pamer di sini ya. Kalian bisa share tips and trick juga di sini. Kalian bisa ngobrol-ngobrol santai, bisa cari juga teman mabar nih, cari slot mabar ya. Boleh ikut enggak Bang Diamond? Mabar Diamond pagi yuk, info slot FVP Platinum 1, FVP Master, looking for team. Banyak ya. Jadi ini EA Indonesia Apex Legends ya. Kalian bisa langsung cek aja di sini, nanti gua kasih tampilin linknya. Sama di description box juga ya. 7260 ya, ini harusnya 7260 dengan online member jam 9 pagi 375 orang. Wow, aktif banget ya. Oke guys, kita tembusin jadi 10.000 lah. Lalu berikutnya 50.000 lah kalau bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau cari teman mabar, jangan lupa langsung join aja di grup ya, di grup Discord-nya EA Indonesia Apex Legends Mobile. Langsung aja klik link-nya di sini atau mungkin di sini juga boleh, kalian bisa klik di sini. Dan kita akan langsung aja ketemu di in-game ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sekali lagi, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.